Halo guys, balik lagi channel gue Chris, kita channel GSL guys. Sekarang gue akan react lagi ke Monsta X nih guys. Ini judulnya Jam Padat guys ya, Rush Hour. Oke guys, ini ilah 15 juta nih guys. Ini gue ketinggalan gak sih nih sekarang? Keluar 19 November 2021, ini baru banget guys ya. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplak. Oke guys, ini Monsta X, gue juga jarang-jarang guys ya, soalnya jarang yang request juga, jadi gue langsung react aja guys, Monsta X, Rush Hour. Gue kemarin ngeliat tuh rada teman-teman nge-tag gue tuh lagunya rada galak juga guys. Kita langsung react aja guys, 1, 2, ceplok! Gila ya, kalau bikin video klip tuh mereka total-total banget ya, K-pop itu ya guys ya. Budgetnya unlimited kayaknya guys. Tuh ya, dari desain grafisnya aja, tulisan-tulisannya, kostumnya gokil sih, the best sih. Oke, nuansa cowboy nih kayak ini. Siul-siulan gini, guys. Tuwiwiwiwu. Oke. Oh. Hmm. Musik-musik agresif, guys. Oke. Oh, oke. Oh, nice transisinya. Nice. Oke, gini gue suka nih guys. Ini gitarnya jelas nih sampel guys ya, comotan mungkin di efekin lagi dan segala macam guys dengan beat yang lumayan agresif banget di drum ya guys. Patternnya. Pep 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 pep. Ngeriff ya. Riffnya asik guys. Oh. Asik padat. Oke, okay, nice. Oh, ganti beat. Oke, okay, di sini. Kayak half time ya. Balance vokalnya nice. Tenduk tenduk, wah keren. Oke. Okay. Ini vokalnya treatmentnya gue suka nih guys. Rada ngerum gitu guys ya. Jadi kayak ngambang gitu guys ibaratnya guys. Ini apa speaker gue? Coba. Oh enggak. Iya. Yeah. Nice. Asik sih. Ini musik buat scoring film juga seru sih guys. Maksudnya ini sedikit R&B yang rada-rada yang buat kebut-kebutan mobil gitu guys ya. Clapnya asik, rada di belakang positioningnya guys, nice. Oke, okay, marching di sini. Asik. Desainnya. Gila ini, gue gak tau ya, Monsta X tuh generasi berapa sih guys di K-pop guys? Ini termasuk hitungan baru, ya secara video klip baru. Maksudnya mereka tuh terjun di dunia K-pop udah lama apa masih baru banget sih guys? Soalnya ini makin lama gue perhatiin K-pop tuh evolusinya, musiknya tuh lebih galak guys ya. Maksudnya orang-orang yang terlibat guys. Produksinya guys. Gila soundnya, buset. Gokil. Dan maksudnya ini juga teknologi, ya ini urusannya panning sebenarnya guys. Ini gue denger kayak Dolby Atmos tuh guys. Ada di mana-mana gitu gitu. Gila, positioning gokil banget. Wow. Oh, nice. Keren sih. Keren asli. Oke, note-nya asik ya. Tadadadadadad. Rapi banget, gila. Itu kalau kalian perhatiin backing vokalnya, Dead Red, Rush Hour, itu gila sih guys, rapi banget. Rush Hour, Hour. Gila, detailingnya galak sih. Oke, full auto-tune disitu ya. Auto-tune, tapi itu yang mix-nya tuh benar-benar di 100% guys ya. Jadi berasa banget tuh perpindahan notasinya guys. Oi, oke. Ini vokal duplikat satu di efekin, satu yang raw nih guys. Nice. Nice banget. Asik ya. Keren. Kasih voli-voli.
Keke gokil. Gue denger lagu ini tuh rasanya itu kayak di entertain guys ya. Entertain maksudnya tuh kayak lo nonton film action, banyak boomer-boomer yang dador pecah-pecah sana sini. Jadi gue excitement-nya tuh oke banget guys. Lagu ini guys. Penuh banget. Jadi ini lagu nih guys ya, ini nggak dikasih feel kosong guys. Jadi setiap melodi vokal hilang, ada melodi yang lain guys yang menggantikan. Jadi sisi ritmenya tuh benar-benar ditumpuk sama melodi yang selalu berjalan guys. Ini gokil sih, asik sih. Nggak ada pause moment gitu ibaratnya guys. Masuk siul, oke tema di mana-mana ya. Gila, semua pattern ini punya tema guys ya. Kayak drum tuh ada tema marching, ada tema yang ada ngebeat dengan sound-sound yang ajib. Juga middle frequency gue diisi dengan suara-suara kayak siul. Tadi gue dengar ada scene-scene yang juga melodi sih guys ya di situ. Keren sih guys. Gokil. Wow, suaranya juga asik sih. Oke, Monsta X gokil sih guys, produce-nya guys. Ini gokil, Starship ya. Gokil, ini ada informasi apa lagi nih guys? Aduh, aku pause dulu guys, kita pause guys, gokil sih. Ini maksudnya dari segi komposisi ngeri sih guys. Kita dari depan sampai akhir tuh guys, dinamikanya tuh maksa jantung tuh untuk BPM-nya kencang terus guys, naik terus kita. Gila, gak dikasih pause moment guys, dikasih pause moment pun itu juga masih beatnya menurut gue masih rada kencang guys ya. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan comment di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Chris, sign out, bye-bye.